Oke guys, ini sedang terang bulan ya. Bulannya sedang besar nih guys. Nah, kadang biasanya kalau lagi terang bulan dia nggak makan. Jadi kita tambahin, ada yang kita tambahkan sesuatu untuk supaya tetap mau makan di saat terang bulan guys. Cuma begini guys, kita bisa nyari gaji 4-6 juta sebulan dapat lah guys. Kalau rutin turun pasti dapat. Halo guys, selamat malam, jumpa lagi dengan saya di Bagus Putu di channel Mancing Hobi Fishing guys. Kali ini kita mancing cumi lagi guys, kita cari cumi merah ya, dengan biasa seperti biasa dengan teknik garong. Oke, buat teman-teman yang belum nonton video-video tentang mancing cumi, bisa teman-teman cek di video-video sebelumnya guys. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sana bagaimana keseruan-keseruan kita mancing cumi guys. Oke, untuk kali ini saya mancing berdua lagi bersama Bang Muji di depan guys, tapi tidak bisa kelihatan karena tidak pakai lampu di depan guys. Oke, untuk mancingnya saya udah mulai beberapa sekitar 1-1,5 jam yang lalu guys, saya udah dapat beberapa aja, lumayan lah ya, sekitar 1,5 kilo. Udah dapet, kita lanjut mancing dulu guys. Oke guys, ombaknya masih lumayan besar nih guys. Oke guys, ini sedang terang bulan ya. Bulannya sedang besar nih guys. Nah, kadang biasanya kalau lagi terang bulan dia nggak memakan. Jadi kita tambahin, ada yang kita tambahkan sesuatu untuk supaya tetap mau makan di saat terang bulan guys. Ini dia, kita tambahkan SK lurus. Saya teman-teman tambahkan mau di atas pancingnya langsung ataupun dikasih jarak juga nggak masalah guys, tetap makan juga. Thank you.
parkiran. Malam ini cuminya banyakan yang kecil-kecil, guys. Tidak ada yang besar-besar ini. Jarang yang besaran, guys. Mancing cumi begini, guys, kita bisa nyari gaji ya. Nyari gaji 4 sampai 6 juta sebulan dapatlah, guys. Kalau rutin turun pasti dapat. Hobi jadi cuan ya begini, guys. Asik, guys. Kerjanya menikmati. Ini pun kalau harga lagi anjlok, guys. Tapi memang harga cumi benar-benar jadi anjlok gara-gara teknik ini, guys. Mungkin kalau udah nggak mau kena pakai teknik ini, mungkin barulah harga cumi bisa naik. Kita sabar mau sekali jamelin dulu arah 10 kilo. Mau mau 10 kilo melen sebok. Halo guys, karena sudah malam ya, jadi kita memang berencana untuk mancing setengah malam. Ini sudah hampir jam 12, guys. Jadi kita mau ke pinggir dulu, besok kita lanjut lagi. Dapatnya memang tidak banyak malam ini, guys, karena kecil-kecil ya. Kan kecil-kecil, guys. Mungkin aja besok ada yang lebih besar dan lebih ramai lagi, guys. Oke, guys, saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Support selalu channel ini agar lebih berkembang lagi, guys. Oh ya, untuk yang kita dapatkan ini dia, guys. Kita lihat hasilnya. Ya guys, yang kita dapatkan malam hari ini ya emang lebih banyak sih dari kemarin, tapi agak kecil-kecilan ini, guys. Oh ya, kemarin saya lupa, saya enggak ngonten kemarin. Tidak ngonten Ruben sih. Oke, saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Kita sudahi dulu malam ini, kita lanjut besok malam. Ucapkan salam hoki fishing, hoki terus.